Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi di video selanjutnya. Setelah kemarin kami yaitu dengan materi momen gaya, yaitu gaya yang bekerja pada benda, kemudian benda akan berputar. Jadi namanya adalah momen gaya. Jadi kalau bendanya berputar, maka nanti istilahnya ada istilah baru, yaitu istilah momen inersia. Jadi ada istilahnya momen inersia. Apa itu momen inersia? Adalah gaya yang benda yang berputar. Jadi dengan adanya momen gaya, benda itu akan berputar, maka secara otomatis akan ada benda itu akan berputar. Nah, inilah istilah dengan momen inersia. Momen inersia istilahnya benda berputar, benda yang berputar. Jadi di dalam suatu gerak, istilah kalau kita bagikan itu, gerak itu ada gerak rotasi, gerak memutar, dan ada gerak translasi atau gerak biasa. Di antara gerak translasi dan rotasi itu dia saling berhubungan. Bisa kalau kita buat satu hubungannya, ini gerak rotasi, ini gerak translasi. Jadi kalau di rotasi namanya adalah momen gaya, sedangkan di rotasi adalah seperti dipelajari sebelum-sebelumnya itu ada gaya. Jadi kalau di rotasi adalah momen gaya, di translasi gaya. Di translasi di gerak biasa namanya massa. Tapi kalau di rotasi namanya momen inersia. Jadi namanya adalah momen inersia. Momen inersia itu identik dengan massa. Ada juga menyatakan inersia itu adalah kelembaman. Kelembaman adalah kemalasan. Apa arti kemalasan? Adalah dia selalu ingin mempertahankan diri sendiri. Dia ingin bertahan. Jadi kalau dia sudah bergerak, ingin bergerak terus. Kalau dia sudah diam, maka dia ingin diam terus. Jadi makanya nanti inersia itu ada positif, ada negatif. Karena namanya mempertahankan diri itu bisa positif, bisa negatif. Kalau dia sudah bergerak terus, pengen bergerak terus. Sedangkan kalau pingin sudah dia diam, pingin diam terus. Jadi ada positif, ada negatif, nanti kita bahas itu. Nah, jadi kita fokus ke itu momen inersia. Jadi dengan adanya momen gaya, maka benda akan berputar. Kalau benda berputar, maka akan ada namanya momen inersia. Lalu kalau ada benda, kita memiliki benda, misalnya ada tiga benda, ya. Ada tiga benda, benda A, benda B, benda C. Kita hubungkan dengan tongkat atau kayu. Kemudian A 1 kg. Ini 2 kg. 3 kg. Jaraknya 1 meter. Ini 1 meter, anggap 1 meter. Ini dihubungkan dengan kayu atau tongkat besi atau apa. Kemudian ini akan kita putar, tapi sumbu putarnya sumbu putarnya di B. Jadi di sumbu putarnya di B. Kalau ada kayu kita putar gitu. Jadi kalau kita putar ke sana, ini ke sini, akan kita putar. Nah, otomatis ada tiga benda yang akan berputar, akan berotasi. Dengan demikian, maka dari ketiga ini akan ada momen inersia. Jadi A akan ada momen inersianya, B akan ada momen inersianya, C juga akan ada momen inersia. Karena bisa jadi yang akan berputar lebih dari satu benda. Misalnya ini ada A, ada B, ada C. Jadi berapa besar momen inersianya ini ditotalkan saja. Berarti momen inersia total, maka nanti akan menjadi IA ditambah IB ditambah IC. IA, IB, IC. Bagaimana cara mencari berapa besar momen inersia itu ada rumusnya. Rumus inersia, momen inersia adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Di mana I itu adalah sendiri momen inersia, M itu adalah massa, satuannya kilogram, R itu adalah jarak. Ya, satuannya meter. Jarak itu apa sih jarak? Ini jarak. Misalnya kita mau mutar A, B, C ini, tapi sumbu putarnya di C, maka jarak dari A ke sumbu putarnya, maka itulah R. Jarak sumbu putar ke benda yang akan diputar yang ke C, maka itu adalah jaraknya. Jadi berapa jarak A dari B? Ya, dari A ke sumbu putarnya ya 1, karena sumbu putarnya di B.
berapa jarak dari sumbu putar ke titik satu nanti. Nah, ini rumus mencari apa namanya momen inersia. Jadi massa kilogram, jarak meter, jadi momen inersia itu satuannya adalah kilogram meter. Kita cari di contoh soal ya, biar langsung kita ke contoh soal. Berapakah besar momen inersia total? Maka momen inersia total adalah I total IA ditambah IB ditambah IC. IA rumuslah M kali R kuadrat. Jadi MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat ditambah MC dikali RC kuadrat. MA berapa? 1 kilo. RA berapa? Jarak dari A ke sumbu putar. Satu lagi dikuadratkan. MB berapa? 2 kilo. RB berapa? Nah, ini RB. Karena benda B itu sebagai sumbu putar, maka jarak dari B ke sumbu putar karena dia sebagai sumber putarnya tidak ada jaraknya. Maka ini adalah 0. Ditambah MC 3. RC tetap 1. 1 kali 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kali 0 apapun kali 0 adalah 0. Kemudian 3 kali 1 1 kuadrat 1, 3 kali 1 adalah 3. Maka totalnya adalah 1 ditambah 0 tambah 3 sama dengan 4. Satuannya adalah kilogram. Nah, inilah cara mencari momen inersia, yaitu M kali R kuadrat. Bagaimana kalau bendanya banyak? Ya, tinggal ditotalkan saja. Lebih dari satu silakan. Demikian dulu materi momen inersia. Silakan dicari lagi contoh-contoh yang lain. Nanti kita akan memberi tugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.